Beres itu baik, kecemplung kamu kayak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nurya di Top Channel. Oke teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di rumahnya Bapak Imam. Nah, di rumahnya Bapak Imam terdapat kolam yang berukuran kurang lebih 10 x 15 meter. Oke, untuk lebih tahu dari isi ikan apa aja yang ada di kolamnya Bapak Imam, kita akan masuk ke dalam kolamnya. Oke, di tengah-tengah dari kolam yang berukuran luasnya 10 x 15, kita ada jalan di bagian tengah, dan untuk jaring berwarna hijau ini adalah ikan yang sebagian ada yang berukuran kecil. Jadi ini untuk memijah atau memisahkan antara ikan kecil, dan nantinya kalau ikan itu sudah besar akan dimasukkan ke kolam yang ukuran luas ini ya. Jadi kolam ini adalah kolam yang mana di tempat ini bukanlah sengaja dibuat kolam atau kita menggalinya, tidak, karena di sini adalah tanah rawa atau tanah sawah yang air ini terdapat sumbernya itu dari sungai. Jadi kalau sungai itu pasang, maka banyu akan masuk ke dalam kolam, dan apabila air sungai itu menyurut, maka air kolam pun akan berkurang. Jadi ada sirkulasi air, dan ini tentunya sangat bagus untuk perkembangan ikan, karena ikan lele ini apabila airnya selalu berganti dari air pasang surut, maka kesehatan untuk ikan ini akan sangat baik tentunya ya teman-teman. Jadi ini juga untuk teman-teman yang mungkin mempunyai tempat rawa ataupun sawah di sekitar rumah teman-teman semua. Jadi ini bisa menjadi alternatif ataupun mungkin bisa menjadi contoh agar teman-teman bisa memanfaatkan dari tempat rawa ataupun sawah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian untuk dibuat kolam seperti ini. Jadi selain kita bisa menghasilkan uang dari ternak lele ataupun ternak ikan yang jenis lainnya, jadi di sini juga kita bisa mendapatkan hiburan apabila kita memberi makan pagi sore hari, kita akan merasakan keindahan melihat ikan-ikan yang kita kasih makan itu kelihatan banyak sekali. Jadi sedikit banyaknya kita akan terhibur dengan kehadiran ikan ini. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.